Oke, kali ini saya akan mereview toolbox dari Multipro ya. Toolbox troli dengan tipe 95L yang artinya bahwa toolbox ini memiliki 5 layer ya. 5L itu 5 layer. Jadi layer pertama ini yang paling bawah. Ini layer yang pertama. Ini cukup besar ya volumenya. Ini layer yang pertama. Terus ada layer yang kedua nih. Ini juga cukup besar dimensinya, nanti saya ukur ya. Terus layer yang ketiga nih. Semacam kayak laci ini ya. Terus ada layer yang keempat nih. Dan layer yang kelima ya. Ini yang terakhir paling atas. Jadi modelnya seperti toolbox ya. Toolbox kecil. Nanti saya ukur untuk semua diameternya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 layer. Untuk bagian belakangnya dilengkapi dengan roda ya. Roda 6 in untuk mobile atau untuk dipindah-pindahkan ya. Di sini untuk spesifikasinya tipenya toolbox troli STT 95L ya. Dengan dimensinya itu 56 kali 36 kali 96 ya. Jadi tingginya itu hampir 1 meter ya. Oke, saya akan ukur untuk per layer ya. Kira-kira volume atau luas dari per layernya itu berapa ya. Saya akan ukur. Saya ambil dulu alat ukurnya. Oke. Yang pertama di layer yang pertama ini untuk ukuran bagian dalamnya ...25 cm dengan lebar 40 cm. Ini 40 cm dan dalamnya atau luas dalamnya itu sekitar 25 cm. Yuk. Jadi ukurannya sangat luas ini ya. Ini bisa untuk menyimpan ini, atau bahkan untuk menyimpan mesin las. Ternyata ininya nggak muat ini. Oke, terus layer yang kedua. ...38 cm ya, panjangnya.
ukuran dalamnya itu sekitar 12 cm, jadi 12 cm. Ini layar yang kedua, ini cukup lebar ya. Oke, untuk layar yang ketiga ini cukup kecil, 38 dengan tingginya itu kurang lebih sekitar 5 cm ya. 5 cm. Untuk layar yang keempat, layar keempat dan layar ketiga itu dimensinya sama ya. Jadi ini layar ketiga dan layar keempat dimensinya sama. Ini layar yang terakhir. Untuk layar yang terakhir ini tingginya 13 cm ya. Dan lebarnya atau luas lebar bagian dalam itu 42 cm ya. Yang paling bagus dari toolbox ini itu dari kelima layarnya ini bisa dilepas ya. Jadi kelima layarnya itu bisa dilepas menjadi 4 bagian ya. Jadi bisa dilepas menjadi 4 bagian. Ini yang pertama. Terus yang kedua. Ini yang kedua. Jadi terdiri dari 4 ya. Ini bisa dipasang kembali ya, bisa dirakit kembali. Dan yang terakhir nih.